sering ditanyakan ya kok resleting saya nggak oke okay ya, maksudnya gelombang kok nggak bisa rapi. Nah itu biasanya terlalu apa namanya, terlalu lebar ya waktu menjahitnya. Jadi misalkan ini ada space-nya sisanya seperti ini ya, ini kan 50-50 ya, separuh-separuh. Dan biasanya itu ada yang jahitnya sampai di sini, jadi bagian sini tuh terlalu lebar, jadi itu sebenarnya nggak oke okay ya. Ketika ini nanti sebelah sini juga semakin kecil juga nggak oke okay juga, biasanya akan nyangkut ya resletingnya. Nah, kendalanya kalau misalkan ininya nanti bagian sini lebih lebarnya lebih banyak ya, nanti biasanya gelombang. Tapi kalau misalkan ini lebih kecil, nanti resikonya akan terjepit ya, biasanya mudah nyangkut. Jadi bisa diambil poinnya 50-50 ya, ini seperti ini. Ini biasanya lebih rapi nanti hasilnya, nggak gelombang apanya apa ketika ditutup resletingnya ya. Jadi seperti itu ya tipsnya ya. Nah udah jadi. Nah ini jadikan rapi ya ini, karena tadi menjahit innernya, pas waktu menjahit innernya jarak resletingnya dengan kainnya itu 50-50 ya, jadi lebih rapi dia. Nah seperti ini ya.